aku kok lapar ya, Ci? Iya nih, Til, udah lapar. Mau beli makan kok? Kan di sini ada tempat buat makan. Mana ya? Di sini sepi deh buat warung-warung makannya. Hei, Suci, Pril, kalian ngapain? Hai, Rani. Hai, Rani, aku habis lari lari, Ran. Capek, Ran. Hai, Ran. Lapar nih kita. Bentar kayaknya aku Wah, alhamdulillah. Mau minum juga, kok? Boleh, boleh. Ya Allah. Mau minum dulu, monggo. Ya, bye, Ran. Tada. Wah, ubi rebus singkong. Aku makan ya, Ran. Wah, kayaknya enak nih. Ya. Wah, Rani, singkongnya habis nih. Makasih ya, Ran. Sama-sama. Tuh, Ci, Ran, aku udah kenyang banget, Ran. Wah, udah kenyang ya? Iya. Kira-kira kandungan di singkong tadi apa sih kok bikin aku kenyang? Apa ya? Aku kurang tahu nih. Nah, adik-adik, dari tayangan tadi kita mengetahui bahwa mereka kebingungan kenapa setelah mereka memakan singkong mereka bisa merasakan kenyang. Sebenarnya kandungan apa sih yang ada di singkong tersebut sehingga membuat mereka merasakan kenyang? Yuk selanjutnya kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Tumbuhan merupakan organisme autotrof yang artinya bisa membuat makanannya sendiri. Proses ini disebut dengan fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi di organ daun. Melalui proses fotosintesis ini, tumbuhan memperoleh zat makanan berupa amilum dan juga menghasilkan oksigen yang berguna bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, sebelum kita melakukan uji sak ini, maka kita harus terlebih dahulu mempersiapkan daun yang akan kita gunakan untuk melakukan uji sak. Nah, pada praktikum kali ini, daun yang akan kita gunakan adalah daun pacar air. Daun pacar air ini kita tutup sebagian dengan menggunakan aluminium foil. Nah, dari pembungkusan daun dengan menggunakan aluminium foil ini nantinya akan diperoleh dua bagian helaian daun yang berbeda. Karena tujuan dari pembungkusan dengan menggunakan aluminium foil ini adalah agar sebagian daun nantinya bisa memperoleh cahaya, sedangkan bagian yang lain tidak memperoleh cahaya, sehingga akan dilihat hasilnya. Nah, setelah kemarin kita melakukan pembungkusan terhadap daun, maka hari ini kita akan melakukan pengujian terhadap daun tersebut. Pengujian terhadap daun ini dilakukan dengan uji sak. Nah, uji sak ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dari fotosintesis yang dilakukan oleh daun itu akan dihasilkan amilum. Untuk melakukan percobaan ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama kasa, selanjutnya kaki tiga, pembakar spiritus, inset, penjepit tabung reaksi, gelas beker dengan ukuran 100 ml, petri dish atau cawan petri. Selanjutnya adalah pipet. Dan alat yang terakhir adalah korek api. Sedangkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah
larutan alkohol 70%. A adalah larutan iodium. Dan yang ketiga adalah air. Nah, untuk bahan yang keempat atau yang terakhir adalah daun yang kemarin sudah kita tutup menggunakan aluminium foil. Nah, setelah alat dan bahan sudah dipersiapkan, maka selanjutnya kita bisa melakukan percobaan sat. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah merebus air terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu air mendidih, kita bisa terlebih dahulu membuka aluminium foil yang menutupi daun. Setelah air mendidih, maka selanjutnya kita masukkan daun tadi ke dalam air yang sudah mendidih. Daun ini kita rebus beberapa saat hingga bertekstur layu. Adapun tujuan dari perebusan ini adalah untuk mematikan sel-sel daun. Nah, selanjutnya kita memasukkan larutan alkohol 70% ini ke dalam gelas beker. Larutan alkohol ini nantinya akan digunakan untuk merebus daun setelah daun itu direbus menggunakan air. Kita menuangkan secukupnya. Setelah daun ini bertekstur layu, selanjutnya kita akan melakukan perebusan daun ini dengan menggunakan larutan alkohol 70%. Adapun tujuan dari perebusan dengan menggunakan larutan alkohol ini adalah untuk meluruhkan klorofil yang ada pada daun. Kita masukkan daun ini ke dalam larutan alkohol 70%. Kemudian kita memasukkan gelas beker yang sudah berisi daun dan larutan alkohol ini ke dalam penangas secara hati-hati. Setelah warna daun terlihat sedikit memudar, kemudian kita mengambil gelas beker ini secara hati-hati, kita keluarkan dari penangas. Selanjutnya, kita mengambil daun ini dan meletakkannya ke dalam air yang sudah direbus. Nah, tujuannya adalah untuk membasuh dan menghilangkan alkohol yang ada pada daun dari hasil perebusan tadi hingga alkohol yang ada di pada daun kemudian hilang. Uh,
setelah sekiranya alkohol sudah hilang dari daun, selanjutnya kita letakkan daun ini pada cawan petri untuk dilakukan uji iod. Kemudian kita meneteskan larutan iodium ini di atas daun. Dari sini kita bisa mengamati dan melihat adanya perbedaan warna dari daun yang telah kita uji. Pada bagian ujung daun terlihat berwarna hitam. Nah, pada bagian ujung daun ini, pada saat penutupan dengan menggunakan aluminium foil, bagian ini tidak tertutupi oleh aluminium foil. Sedangkan pada bagian tengah daun ini merupakan bagian yang tertutupi oleh aluminium foil dan dia tidak berwarna hitam. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pada bagian ujung daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil itu bereaksi positif dengan larutan iod. Apabila suatu uji itu bereaksi positif dengan larutan iod, maka dapat dipastikan bahwa bahan tersebut mengandung amilum. Artinya, pada bagian ujung daun ini yang tidak tertutupi oleh aluminium foil melakukan fotosintesis karena dia menghasilkan amilum dan bereaksi positif dengan uji iodium ini. Amilum adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Amilum yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini untuk sementara akan disimpan pada organ daun. Untuk selanjutnya, pada penyimpanan yang lebih permanen, amilum akan disimpan pada bagian tumbuhan yang lain seperti biji-bijian, kulit kayu, dan juga pada umbi-umbian. Nah, umbi-umbian yang kita ketahui contohnya seperti ada kentang, kemudian talas, dan juga singkong. Nah, jadi pada singkong itu juga mengandung amilum. Berdasarkan tayangan tadi, kita bisa mengetahui sekarang kenapa mereka bisa merasakan kenyang. Itu karena mereka memakan singkong yang di dalamnya terkandung amilum. Gimana? Udah jelas belum? Oh, gitu ya. Terima kasih, Prof. Yoga.